Kadang Allah Ta'ala uji dalam keadaan Allah Ta'ala bagi lumpuh kepada kita. Yang ni fitnah cukup besar. Kena lumpuh, duk terlantak seorang-seorang tuan-tuan di tempat tidur, duk terlantak lagu tu. Anak bongsu duk jaga, anak bongsu duk jaga ni. Kena seminggu tak apa, duk boleh baik lagi. Dua bulan tak apa, tiga bulan, main setahun tuan-tuan. Dia mula duk ni lah. Nak tukar pampers kita, nak basuh ayak kencing kita, nak basuh berak kita tuan-tuan sekalian. Dia mula duk beratus lah. Hei, dia kata orang tua ni liat sungguhlah nyawa. Macam tu. Kita tak mata duk nampak tuan-tuan. Mulut tak boleh nak cakap dah, telinga duk dengar ni. Kita duk terlantak ni. Dia duk sebut mari ubun ni duk kita. Allah, bilalah nak mati orang tua ni, aku tak larat dah. Dia cakap macam tu. Tuan-tuan, hati bapak mana yang tidak terkesan bila anak jadi macam ni? Hati mak mana yang tidak terkesan? Anak-anak pakat balik main nak tengok mak sakit apa semua. Anak ni yang kecil ni duk habaq pula dekat apa, dekat abang hak sulung ni. Eh, pak ni boleh kot pergi rumah hamba jaga pula. Oh, minta maaf, dia kata aku bukan, aku tak mau jaga, dia kata aku pun sibuk, dia kata. Dia kata sibuk tuan-tuan. Bila kata macam tu, apa perasaan kita yang tengah duk terlantak ni? Dia boleh kata dia sibuk sedangkan kita duk jaga anak kita. Waktu kita kerja, bini kita telefon, abang, anak batuk, abang, anak demam, abang, kita tinggal kerja kita yang tengah sibuk, kita balik mai tengok anak kita. Balik mai tengok ni, Allah, kata abang, anak jatuh longkang, abang, kepala berdarah sikit, tengok-tengok, masya Allah, jom pergi hospital. Kita tinggal kesibukan kita semata-mata kerana anak. Tapi anak kita pada hari ni tak boleh nak tinggal kesibukan dia kerana kita. Kita tak mau macam ni. Allahu akbar, tabarakallah, tuan-tuan. Sampai bila? Jadi kita muhasabah diri kita. Sementara kesempatan Tuhan bagi, tuan-tuan sekalian, didik anak kita betul-betul. Isteri kita didik betul-betul. Didik betul-betul dalam kehidupan kita. Kita tak mau macam ni. Nanti bila kita dah meninggal, ataupun kita ni, tuan-tuan, mai pula satu penyakit, penyakit nyanyuk pula dekat kita ni. Anak nak bawa pergi ke masjid, tak boleh dah. Sekejap pak ni berjalan pergi merata, anak nak bawa pergi tempat, tak boleh dah. Sampai sanggup seorang anak buat satu bilik khas kepada anak, kepada pak yang nyanyuk, mak yang nyanyuk, duduk dalam bilik tu. Segala berak, segala kencing, semua duduk dalam tu. Kami tengok hidup tak hidup, kami bagi makan. Yang tu yang tugas kami. Tuan, ada je ni. Sampai orang pergi tengok, Allahu Akbar, apa nak jadi dengan anak macam ni? Dia kata nak buat macam mana? Dia kata kalau buka pintu lepas habis, dia kata kami tak dan, kata kami duk sibuk dengan kerja. Yang boleh bercakap macam tu kah? Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan sekalian, satu hari dia nampak satu perempuan duk bawa orang tua, duk kendong pi merata. Umar kata perempuan ni bagus. Umar kata perempuan ni, Allah, dia ni telah menunaikan tanggungjawab dia kepada pak dia, taat dia kepada pak dia. Tiba-tiba dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, Umar, salah kamu Umar. Memang pak aku sayang dekat aku dulu. Memang pak aku memenuhi hajat aku. Dia penuhkan hajat aku. Aku pun macam tu juga dekat dia. Tetapi hari ni, dulu ni, dia jaga aku nak bagi aku hidup. Dia jaga aku nak bagi aku terus jadi manusia. Tapi hari ni, aku jaga dia. Aku tunggu bilakah kematian dia. Tuan-tuan, tak ramai ke anak-anak kita bila duk jaga kita orang kata, eh, bagusnya jaga pak, dia kata jaga bila sementara duk ada. Tuan-tuan, itu satu perkataan yang biadab. Hang jaga pak hang sementara ada. Kalau pak hang dengar, apa perasaan pak hang? Oh, aku duk ada. Hang kata macam tu. Nanti kalau aku mati, lepaslah tanggungjawab hang. Ya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mak macam mana mak kita. Ketika mana kita kena sakit, mak kita ni bawa pi berubah. Mak kita sanggup, tuan-tuan, waktu kita kecil ni sanggup duk kendong kita, sanggup naik bas, tuan-tuan, duduk atas bas, tempat duduk tak ada, sanggup duk berdiri, kita pun duk teriak, mak duk tepuk-tepuk, tidur-tidur, duduk atas bas tu. Tapi hari ni berapa ramai orang yang nak bawa pak dia naik bas waktu pak dia tak ada duduk? Berapa ramai orang yang sanggup bagi paha dia untuk bagi pak dia duduk? Berapa ramai orang yang sakit dia sanggup bawa, dia sanggup papah pak dia, tuan-tuan sekalian, pi ke klinik? Berapa ramai? Dia kira nak cepat aja. Allahu Akbar. Waktu sakit ni, pi klinik tu tak kena. Pi makan ubat ni tak jadi. Pi jumpa kawan tu tak kena. Sampai mak ni teriak ayat mata ni. Minta kepada Allah. Ya Allah, anak aku sakit. Ya Allah, kalau boleh sakit dia tu bagi dekat aku. Ya Allah, aku tak tahan. Tengok dia. Tuan-tuan, mak kita. Tapi hari ni, dengan mak kita, kita buat indah tak indah. Hari ni dengan mak kita, kita tinggikan suara di hadapan dia. Hari ni dengan mak kita yang di kampung, dia yang telefon kita. Kita tak pernah telefon dia.
tuan-tuan. Siapa pun tuan-tuan sekarang hasil daripada ibu dan bapa tuan-tuan. Tuan-tuan hebat ke tak hebat ke, kaya ataupun miskin ke tuan-tuan, hasil daripada depa. Depalah duk mendoakan kita. Kita berjaya tuan-tuan, jangan ingat usaha tuan-tuan. Itu datangnya keberkatan daripada doa depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita ambil yang iktibar macam tu. Kalau kita tengok Allah, keluarga dia, dia anak dia berterabur, balik cek tengok anak kita lagu mana. Nanti kalau aku mati macam mana? Anak aku bergaduh tak bergaduh? Isteri aku macam mana? Itu yang iktibar. Kalau anak dia bagui, anak dia boleh mengkafankan dia, anak dia boleh memandikan dia, anak dia boleh menanamkan dia, apa nama, menyenggalarkan apa nama jenazah dia, kita tengok-tengok Allah, semua anak dia buat, tak gaduh, pakai package. Kita tengok macam tu, balik ambil satu yang tibar, anak aku pun aku nak macam ni, bila aku meninggal, anak aku ada di sisi aku. Bila kita duk hap, nak menghembuskan nafas yang terakhir, anak kita mai, ayah, kata ayah, la ilaha illallah. Anak kita yang kata, bukan orang lain. Kita nak macam tu. Tapi anak kita pun jadi lagu tu, kelangkabut. Nak kata apa? Hang katalah la ilaha illallah. Ayah, aku tak tahu.